Zafa, Zafa. Ya ampun, Zafa. Aku dari tadi yang manggilin kamu atau ada orang nggak di dalam. Ternyata kamu main asik main game di sini loh. Ya maaf, Dad. Ini tadi gamenya seru banget. Tapi jangan kayak gini juga dong, nak. Untung Daddy tuh megang kunci, tau nggak? Kirain nggak ada orang, tapi kamu lagi asik kayak begini. Kamu jangan kayak gitu dong, kamu tuh udah lupa sama sekitar. Tapi kan hari ini weekend, jadi aku nggak apa-apa main seharian. Ya, I know. Tapi kamu jangan kayak gini dong, nak. Kamu kan harus tahu, kalau misalkan ada orang yang dibuka dong kuncinya, jangan asik sendiri. Ya kan? Ya, maaf, Dad. Iya, jangan kayak gini lagi dong, aku tuh nggak mau. Pulang-pulang kok marah-marah, emosi aja. Ini loh, Bun, Zafa. Dari tadi dia tuh aku ketokin, kirain gak ada orang. Terus untung aku bawa kunci. Ternyata dia main asik main game. Zafa kebiasaan deh. Bunyi udah bilang berkali-kali loh. Kalau main game tuh jangan lupa semuanya. Nggak perhatiin sekitar, itu kebiasaan kamu. Ayo minta maaf sama Daddy. Sudah, Bun. Ya udah deh, aku janji. Zafa nggak bakal kayak gini lagi sama Daddy. Maaf ya, Dad. Ramas. Ramas. Isi paket. Bun, ada yang datang tuh, Bun. Makasih, Bun, ya. Iya. Permisi, paket. Permisi. Ya. Ada paket untuk Panji Saputra dari Jennifer Arnelita. Oke, untuk Bapak Panji Saputra, ya? Iya, betul. Ya, oke. Terima kasih banyak, ya, Mas. Oh, Mas, itunya. Coba. Ini ke situ. Bun, apa itu, Bun? Nih. Ada paket dari JJ, Dad. Oh, Jennifer. Mm-mm. Apa itu isinya? Oh, ayam file, Bun. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ya udah. Kalau gitu, ini ke dapur dulu, ya. Iya. Awas. Iya. Bapak mau makan? Oh, boleh. Oke. Kelihatannya menunya banyak sekali, ya. Tapi cuma satu doang ini, sate ayam. Tapi tenang aja, Mas. Saya mau sate ayam yang paling enak. Ternyata itu kesukaan Bapak. Ya. Ya udah, saya kasih tahu chef-nya, ya, di dapur. Baik. Oke, Mas. Terima kasih, ya. Sama-sama. Wah, kulit ikan dapat tantangan masak ayam file ini. Ceritain ya, kemarin ayam goreng tepung udah, ayam lada hitam udah. Ceritain ya. Bunyi, ya? Tadi aku sama Daddy main restoran. Nah, Daddy pesen sate ayam. Itu banget sih kamu, terus? Kamu boleh bikinin biar dia gak marah sama aku lagi. Oh iya, sate ayam, benar. Good idea. Pasti semua buka kita. Bun, koktail buah kamu masih ada gak? Aku mau kasih ke Daddy. Soalnya kasihan dia capek syuting terus sampai pagi. Ya ampun, lucu banget sih kamu. Ih,
sweet banget. Tuh, ada di kulkas. Oh, oke, makasih Bunyi. Iya, sayang. Mari kita buat ya sate ala Saputra Family. Marinasinya, bumbunya udah ngeresep. Kayaknya udah siap kita buat sate ala Panji Saputra Family. Bun, ada Mama Zakir nih. Halo. Iya, pagi-pagi lagi ngapain sih? Kayaknya ribet banget deh. Lagi bikin sate ayam buat Panji. Bun, ya sayang. Aku siapin minum untuk Dedi ya. Oke, makasih sayang. Sama-sama. Ini seru banget deh. Aku bantuin boleh gak sih? Boleh, makasih ya. Ngomong apa tuh Dedi? Oh ini, melangin piring yang kemarin. Sekalian tadi tuh bikin risol. Tapi gak seenak namanya. Takir, bisa. Jadi enak deh. Makasih ya. Iya. Aku bantuin ya. Boleh. Seru banget, makasih. Siapa tuh bikin ulah? Ini buat ngerayu dedinya. Jangan marah lagi. Kok gitu? Emang ayah suka marah-marah gitu ya? Enggak juga sih, tadi gue kan pulang capek. Ulah Zafanya. Oh gitu? Terus kalau lagi marah-marah gitu biasanya gimana tuh? Biar agak-agak ngereda gitu. Sama cowok mah sama aja. Bikinin aja makanan kesukaannya. Abis itu yang masih juga reda. Kenyang, beres. Itu ngomong-ngomong nih, kalau lagi marah-marah gitu biasa deh tuh ya Bun, jangan sampai deh ya kayak yang di ujung komplek itu tuh Bun, kalau udah marahin istrinya Bun, kedengeran deh tuh ya kemana-mana deh Bun, kan malu ya Bun. Serius, aku kok jadi istrinya, gue lempar panci juga deh. Ini benar ya sih Buni? Bener ya? Iya, kusuk-kusuk aja. Yang penting rasanya. Cakep ya, kayak Bunyi. Bisa aja nih, namanya sakit. Lagi ada di mana, Pak? Ada, lagi di rumah, biasa lagi main. Ayo selesai juga ya, Bu. Iya. Yes. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
aku nih. Aduh, apa tuh? Aduh, jatuh. Maaf ya, Bun. Maaf ya, Bun. Udah nggak apa-apa, aku yang beresin aja. Beneran? Nggak apa-apa. Aku bantu. Enggak, kamu konsentrasi dikit satu yang aja untuk baby. Kamu udah lapar ya? Iya. Yaudah, kamu beresin nanti ambil yang baru ya buat baby ya. Iya. Yaudah, Bun, sama Bunda Zakir lanjutin masak satenya lagi ya. Oke. Oke. Hati-hati ya, Nak. Iya, Bun. Aduh, ada aja. Aduh, pinter banget ya tuh anaknya Buni ya. Aduh. Ya dong, anaknya Anji Saputra Family. Apa yang disebut? Sekarang saatnya kita nge-grill. Oh gitu. Oke. Oh, nggak ada lagi ya, Bun? Mendingnya ya, Bun? Oh, gitu. Ya, dimending-mending dulu tuh. Aku coba dong, Bun. Boleh nggak? Ya, aku cobain ya. Gini kan? Gini ya, Bun? Ya. Terus gimana nih? Gampang kan? Iya, gampang banget ternyata ya. Aku pikir tuh bikinnya ribet banget. Ya ampun, ternyata simpel kok. Gampang juga ya, Bun, bikin kayak gini ya, Bun. Ya. Aku pikir tuh ribet banget. Aku pikir ternyata praktik gini ya. Pakai ayam fili, potong-potong, tinggal siapin bumbu marinasinya. Udah. Ada cerita juga yang terakhir mau bikin ah. Potongannya sama Bapak. Cobain biar Bapak tahu Zafa juga suka ya. Iya. Zafa sih mau panggil, aduh, suka banget. Oh gitu. Wangi ya. Bun, kayaknya udah matang gitu, Bun. Iya, ini kayaknya udah selesai. Oh, iya. Empat semuanya. Udah jadi. Terus habis ini kita ngapain lagi nih, Bun? Bikin apa lagi nih? Nah, kita sekarang bikin... Apa nih? Bumbunya dong. Oh, gitu. Iya, bumbu kacangnya belum. Oh, gimana nih, Bun? Apa dulu nih? Ini dulu nih. Setelah ini apa lagi nih, Bun? Ini tuh bawang putihnya. Kemudian... Bawang putihnya sama bawang merahnya tuh udah mateng gitu, iya, udah digoreng. Iya, jadi. Ternyata stepnya tuh gampang banget ya, udah iya. Tinggal goreng, tinggal cebur-ceburin gitu ya. Iya, betul. Pokoknya udah semua serba jadi, tinggal takarannya aja, udah. Terus untuk bumbu kacangnya, supaya kita nggak capek mulut, beli aja selai kacang itu. Oh gitu. Jadi simpel. Jadi praktis ya, Bun. Iya, betul. Dan cepet, nggak makan waktu banyak. Nah, sekarang udah mendidih nih. Oh gitu. Kita masukin sisa ini bumbu kacangnya. Ini selai kacangnya buat yang buat bikin roti itu bukan sih, Bun? Iya.
Oh gitu. Terus abis ini apa lagi nih Bun? Ini kita aduk dulu sampai rata, nanti kita tambahin kecapnya. Oh gitu. Si Bibi sama si Zafa sukanya manis. Udah pas ya? Oh, udah pas. Apa kurang garam sedikit ya? Oh gitu. Ini sampai apa nih Bun? Ini kayaknya udah selesai nih. Udah kayak kental gini. Terus tadi kan udah dirasa-rasain aja terus. Kalau rasanya udah pas, udah cukup, udah, ini udah selesai. Oh gitu. Itu tadi deh. Eh Bun, aku pamit pulang deh ya. Ini apa? Takut dicariin sama Pak Zaki. Lagi mau masak juga, udah siang. Ya, aku pamit dulu ya. Yuk. Makasih ya, udah bantuin. Oh iya. Doain satenya dong buat Zaki. Aduh Bu, ini pakai repot-repot segala deh. Enggak, biar Zaki rasain nih sate khas Panji Saputra Family ya. Semoga dia suka. Aduh, aku makasih banyak ya. Yang baik hati. Sering-sering loh ya, kasih dibantuin. Makasih banyak. Gak pakai tarif kan? Oke, yuk. Dah. Dek, makanannya udah jadi nih. Tolong siapin piring di meja ya, sayang. Oke, Bu. Wah, sini nak, pelan-pelan. Oke, terima kasih Zafra. Sama-sama. Terima kasih nak. Nikmat banget ini nak. Katanya enak banget ya. Iya. Dad, aku punya pantun. Wih, apa tuh? Berjalan jauh, berkala. Terus? Menyeberang sungai menggunakan sampan. Cakep. Terus siapa tuh di sana? Oh, ternyata Dedi Zafa yang tampan. Ada apaan nih pantun-pantunan? Iya. Zaf. Ya. Nah, Dedi mau minta maaf ya Zaf ya. Iya. Aku juga mau minta maaf ya, Dad. Aku bikin Dedi marah-marah. Ya, maafin aku ya. Iya, Dedi. Tos dulu dong. Ya, halo? Kamu minta maaf ya. Aduh. Tunggu dulu, sekarang aku mau foto. Apalagi sih? Aku kirim ke grup. Sebentar.
Di, ayo kita makan. Ya, sebentar, Nah. Sebentar. Udah lapar ya? Iya. Oke, udah. Oke. Okay. Sekarang kita makan. Kita makan. Ya, sebelum itu kita berdoa dulu. Oh iya. Ayo, Bunyi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ayo, kita makan. Aku mau nyobain ini dulu Buatan siapa ya? Iya. Oh, kamu langsung makan itu ya, buatan Buni ya. Wah. Udah cukup. Aku mau makan ini. Iya. Itu Zah, nasinya Zah. Enak banget. Iya dong. Sate buatan Buni pasti enak. Wow. Enak ya? Pol, mantap rasanya. Iya dong. Ini yang buat tadi dibantuin sih sama mamanya Zakir. Terus? Ya udah tadi. Rasanya juga bun. Aku bawain sih buat Zakir. Dia minta resepnya. Oh ya. Simple. Enak banget bun. Amin ya. Enggak. Terima kasih. Udah gak capek dong kamu? Udah kebayar bun. Sapinya kebayar. Bumbunya ngeresap. Ini juga the best. Lumayan ya. The best. Kamu yang bikin ya? Iya. Mau bikin dirinya happy katanya. Ntar jangan lupa ya, sampai luar dikasih bayar bill-nya loh. Oh, ada bayar juga tau ternyata. Bunyi payah, bunyi lah. Aku mau nambah lagi ya. Satenya, ini paling the best. Waduh, banyak banget. Wah, gak boleh. Boleh lah. Rakus banget, Pak. Rakus ya? Gak apa-apa lah. Ini enak banget, Jav. Aku harus makan banyak nih. Aku gak mau kalah sama Daddy. Apa tuh? Wow, gitu ya? Jadi habisin doang sisa yang buat Buni ya, yang masak. Buni kasih berapa, Nak? Buni kasih berapa? Makasih ya udah bikinin makan untuk aku. Sama bantuin bikin makanan untuk Daddy. Iya, sayang. I love you. I love you too. Asik. Berarti masakan Buni gimana nih reviewnya? Oke ya? 10, Pak. Bintang. Bintang berapa? Ada 10? Ada berapa? Bintangnya ada berapa? 10. Oke. Iya, Bun. Berarti besok-besok nggak ada yang minta jajan lagi ya? Oke. Harus makan masakan Buni. Pasti, Bun. Nanti nggak ada yang tersisa. Pasti semuanya bersih. Janji ya? Janji. Thank you.